Kak, maaf aku boleh istirahat dulu di sini sebentar, Ma. Aku kelaparan banget, lemes banget. Tapi aku sebetulnya masih punya aset sih, Kak. Ya, ada aset motorsport, salah satu motorsport sama ya. Halo Mr. Boys. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Mantap. Nah, sekarang gua pakai motor sport Yamaha R6. Nah, di sini gua bakal tes kebaikan cewek-cewek yang ada di sekitar sini. Kameramen siap? Siap. Siap dong. Jadi nanti kameramen nungguin dari tim kita dulu lagi nyari targetnya ya kan. Nyari dulu. Kalau misalkan udah dapat, nanti kameramen set up. Oke, okay? Set up jangan sampai ketahuan. Kalau misalkan ketahuan bahaya. Okay. Nah, makanya buat temen-temen nih, jangan lupa subscribe ya guys ya. Baru pertama kali nih gua ngomong subscribe kayaknya ya. Dari kemarin-kemarin belum pernah ngomong subscribe. Nah, gak usah lama-lama lagi, jadi langsung aja tonton video ini sampai akhir. Oke? Okay? Nice. Ada bapak-bapak, teman-teman. Kok nggak ada anjing, hilang, goblok. Saya mencium bau busuk. Kak. Nengok, anjing nengok. Maaf, aku boleh istirahat dulu di sini sebentar, Ma. Aku kelaparan banget, lemes banget. Kenapa kamu? Lemes banget, Kak, belum makan dari kemarin. Terus gimana? Nggak
tahu kak aku mau minta bantu ke siapa lagi. Aku ini mulung aku ah. Masih belum bisa ditukar kak. Jadi belum bisa dijadiin duit. Aku bingung gak tahu mau minta bantu siapa. Gak punya tempat tinggal di samping jalan, kak. Gak ada orang tua, gak ada siapa pun. Ya, ditakdirkan kayak gini. Cuman aku tuh kayak gini, kelaperan. Cobain. Jadi ngerepotin itu makanan kakak loh. Aku makan gak ya, sedikit ya? Gak apa-apa. Aduh, makasih banyak kakak. Ini apa sih kan namanya? Aroma manis. Wow, manis kayak kakak. Ganjel kelaparan aku kak. Lama banget kak, dari kecil. Dari kecil? Ya kamu gak sekolah dong. Aku lulusan TKA. TKA? B nya belum sempet selesai. Bisa berhitung atau bisa nulis atau baca? Belibet sih kak. Hah? Belibet. Belibet? Belibet itu kayak kalau ngitung duit bisa? Kalau duit bisa. Apal duit? Duit apal 1000, 2000, 100.000, 1 miliar. Bertahan hidup bisa? Bisa. Ya kayak gini kak, aku bertahan hidupnya nyari aqua, dibantu orang biasanya. Itu tuh biasanya di kilo kan? Kalau yang aku tahu di kilo, ya. Iya, benar. Soalnya aku juga pernah dulu. Pernah. Tapi jadi pemulung. Kurang ajar sih nya. Bukan pemulung, jadi kayak aku kan bukan bandel ya, kayak yang misalnya cowboy, teman-teman aku tuh kan biasanya kan emang ada yang ya gitulah. Iya. Jadi nggak pernah pilih-pilih teman. Iya. Jadi suka ngumpulin aqua gitu kayak apa sih kayak plastik-plastik gitu. Ya ngumpulin kayak gitu ya, terus ditimbang. Pernah kakaknya? Iya pernah. Jadi paling cuma dapat berapa ratus kan? Iya benar kak, kadang cuma 10.000, 5.000 itu untuk biasanya 2 hari 1 hari dapat segitu kak. Terus aku mah dulu pernah kayak tau nggak daun singkong? Ya tahu. Tipe-tipe dijual cuma 300 perak. Ah bener kakak. Wah bener. Berarti kakak pernah susah ya? Pernah susah atau cuma nyoba-nyoba aja itu? Karena dulu lagi kecil mungkin seneng main. Oh iya. Jadi tetangga aku tuh suka jual-jualan. Iya. Aku juga ikut-ikutan jadinya. Bukan ngebantu sih sebenarnya, aku pengen main aja penasaran. Oh iya. Kak udah cantik tapi gila pengalamannya, enggak bandel itu bagus daripada mencuri uang orang. Iya sih. Kakak kan ngumpulin dengan usaha kakak sendiri dari kecil. Iya. Itu bagus buat tapi dicontoh. Aku namanya sama mama bapakku dulu. Kamu ngapain gitu ya? Oh, iya. Orang main kan ya, ikut-ikut teman. Pernah kamu tahu ada pabrik pupuk? Kan kalau misalnya pupuk tuh kan di pabriknya kan ada yang bocor-bocor. Iya. Aku sapuin, aku masukin ke kantong plastik, dijual juga itu. Wow. Gila. Kakaknya
the best sih kakak. Ini kakak bakal dicari banyak cowok. Waduh. Karena apa? Satu pekerja keras kakaknya tuh. Bagus kak. Aduh makasih kak. Nanti kita makan deh. Malu nggak, jangan ah malu. Biasanya kalau misalnya pulang kalau dikasih uang sama orang tuh gengsi nggak sih? Apa? Gengsi nggak sih kalau misalnya dikasih duit kayak gitu? Kan kadang-kadang kita juga kan pas mau ngasih ke orangnya takutnya dianya singgung gitu, enggak? Emang butuh kali ya? Malah seneng kak kalau misalkan kita dikasih sama orang. Kenapa? Karena kita tuh orang susah. Gak tahu mau minta bantu siapa, aku mau minta kakak juga gak enak. Ya kan aku gak mau memaksa orang soalnya, gak enak kan pemaksaan. Kamu gak punya adek, gak punya kakak, sendiri aja. Terus kalau main sama teman-teman ada, misalnya sepantaran teman-teman, masa sendiri? Ada sih teman, cuman jarang. Sama pemulung juga? Jarang. Tapi kan kamu gak akan sedih terus kan, adek punya juga kan. Lapor banget. Ya, makasih ya. Enggak apa-apa. Aduh, kakak mikirin banget perasaan orang ya, bener. Iyalah. Soalnya kan takutnya kita pas mau nolong orang. Ya ini tapi kepaksa enggak sama? Enggak. Beneran? Ada rezeki aku minggu ini ada job beberapa jam dan ini rezeki buat aku. Aduh, makasih banyak. Semoga job kakak lancar-lancar terus. Iya. Dikasih berapa persen ke kamu? Iya. Sama aja kalau ngasih ke kamu juga kan? Iya benar kak. Karena rezeki kita yang kita bagikan kepada semua orang itu nggak akan berkurang, nggak akan berkurang, malah bertambah berkali-kali iya, lipat. Iya, nggak bertambah berkali-kali lipat, nggak apa-apa. Yang penting nanti siapa tahu ada job yang lain. Iya benar. Jadi kita tuh dibalas bukan dari uang aja kak, iya. Kesehatan, anak, pasangan, itu semua. Bener-bener banget, wah kakak. Makasih loh kakak, udah. Aduh nyambung banget sama kakak. Nyambungnya gimana? Ya kakak tuh apa ya, humble gitu loh. Semoga semoga kakak terus kayak gini ya kak ya. Jangan sampai kakak kalau misalkan udah di posisi di atas banget, tetap ingat yang di bawah kak. Karena sejatinya kita hidup di dunia kan cuman sementara, ujung-ujungnya kan di bawah tanah. Semua orang apapun, sekaya apapun, semiliarder apapun, kayak gitu. Jadi terharu. Habis itu pengen lah. Soalnya kalau misalkan nih kak, kita baik sama orang, orang bakal baik sama kita, meskipun ada orang yang jahat sama kita, ya. Itu sedikit. Banyak yang manfaatin kita tahu. Iya sih. Kebaikan kita suka dimanfaatin. Tapi ya sudahlah, balik lagi ya. Setengah dia mau manfaatin kita, ya udah, Pak. Kita mah terima aja lagi. Aku sih nerimain orangnya, anjir. Iya benar. Ya gimana ya? Kakak, Instagramnya apa, Kakak? Emang kamu punya Instagram? Punya dong, punya. Kamu punya handphone? Punya. Aku tuh gini kak, aku kan mantan orang kaya. Oh, katanya tadi gak punya orang tua. Tinggal katanya cuma sendiri aja. Aku tuh pekerja keras ya kak ya, sampai kaya banget. Terus karena banyak yang manfaatin aku jadi miskin. Jadi miskin, soalnya banyak orang yang kerja sama-sama aku, tiba-tiba uangnya dibawa kabur. Jadi banyak aset-aset aku yang aku jual. Makanya dari itu, kita boleh baik tapi kita harus pilih-pilih juga gitu loh. Bener kan kak? Bukan berarti kita pelit dan sebagainya, banyak orang jahat sama kita tuh. Banyak. Ada aja di pokoknya. Di dekat kita aja, ada aja. Tapi
Tapi aku sebetulnya masih punya aset sih, Kak. Ya ada aset motorsport, salah satu motorsport sama ya. Tinggal itu aja sih, Kak, aku kan. Bisa kamu gunain? Kayak misalnya kamu ngojek gitu. Bisa kan? Kalau maaf, kalau kamu bisa ngasihin, kalau yang aku tahu kayak ngojek motor itu misalnya bisa dapat sehari 100.000 loh. Cuman kalau ojek motor bensinnya mahal, Kak, motor sport harus Pertamax turbo. Iya. Makanya aku enggak punya uang. Aku. Apa? Jadi naik sepeda motor. Boleh. Nanti ya. Gampang. Boleh. Kapan ketemu lagi kan kita enggak tahu. Pasti dong ketemu lagi, semoga. Tapi enggak akan kemana, pasti kita kan di Indonesia. Sama-sama di Indonesia, jadi pasti ketemu lagi. Semoga aku pengen banget ketemu kakak lagi. Baik, aku pengen belajar banyak. Ya, aku juga belajar sama kamu. Ya, sama-sama belajar ya. Wih, keren kakak. Ya udah kak, aku mau pergi dulu ya kak ya. Ini BTW terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus, rezekinya dilancarkan dan tetap jadi orang baik. Kak. Nah. Oh, bentar. Apa? Ngambil. Apa? Ya. Asli kak. Asli. Iya. Aku kapan diajarin? Nanti ya. Nanti ya. Iya. Yang aku punya pesan buat kakak. Apa? Terus sebarkan kebaikan kepada semua orang. Ya. Thank you, makasih banyak. Ya.